Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ayamer dari seluruh Indonesia. Karena ini lagi liputan di daerah saya ya, ini tempat main saya waktu kecil dulu. Saya melihat di sini banyak sekali ayam-ayam sehat, ayam-ayam yang kualitasnya bagus, ayam kampung ya. Ini pemiliknya ini Mbah Siem, ini Mbah saya ini sebenarnya. Ini masih adiknya Mbah saya. Jadi waktu kecil saya memang tinggal di sana, itu rumah saya kelihatan non jauh di depan sana. Dan saya ingin menunjukkan bahwa di sini ternyata ada ternak ayam yang cukup bagus. Sejak saya kecil selalu beranak pinak dan selalu banyak individu-individunya itu tahan penyakit. Nanti akan saya tunjukkan rahasianya apa. Coba ini ayamnya tak pancing ya. Saya pancing dengan meniran, datang semuanya. Jadi kualitas ayam di sini itu selalu bagus. Itu ada rahasianya, ada tips-tipsnya. Ini ternak rumahan miliknya Mbah Siem. Mbah Siem itu sejak saya kecil sampai sekarang kalau melihara ayam bagus banget. Dia jago. Jadi kita belajar dari Mbah Siem. Saya perhatikan memang cara beternaknya adalah yang pertama dia itu meliarkan ayamnya di seperti ini, tempat-tempat yang tertutup. Ya, kebetulan ini adalah bagian bawah dari perempatan. Jadi nggak terlalu sulit untuk menutup lokasi. Dan kebetulan lokasi kandang ayamnya itu berdekatan dengan sapi. Sapi itu adalah ruminansia, jadi virus dan bakteri sapi itu yang dari mamalia seperti ini belum tentu untuk mengganggu ayam. Sementara virus dari unggas pun juga tidak selalu mengganggu ruminansia seperti sapi, sehingga mereka kalau disatukan tidak akan menjadi masalah. Kemudian kotoran sapi itu kan sebagai tempat perkembangbiakan maggot BSF, itu sebagai pakan alami ayam. Kemudian ada lagi di sana sobat, itu kan di sebelah sana itu sobat semuanya pasti ada melihat kalau jeli di sana itu ada ayam yang sedang ceker-ceker atau tutul-tutul. Karena salah satu rahasianya adalah mereka makan rayap ternyata. Karena di sini ada gerumbul bambu. Itu ya ayamnya. Ada gerumbul bambu dan juga tumpukan jerami. Gerumbul bambu dan tumpukan jerami ini biasanya menghasilkan ini loh, daun-daun bambu yang berserakan itu di bawahnya itu ada rayap. Ada rayap, ada kumbang, ada berbagai jenis apa itu binatang-binatang yang menjadi makanan alami ayam dan bisa untuk jamu. Nah, itu mereka ada yang ke sana ya, masuk ke gerumbul bambu. Ya kelemahannya ular kobra sama garangan itu biasanya menjadi predator dari ayam ternak kalau di dekat gerumbul bambu seperti ini. Tapi ya kelebihannya adalah ayam itu sehat karena sumber makanannya itu banyak. Nah ini salah satu tips singkat, tips sederhana kalau teman-teman punya di rumah, punya lahan seperti ini ya, belakang rumah ada gerumbul bambu, kemudian punya sapi juga, itu kalau ditumpang sarikan dengan ayam itu luar biasa hasilnya. Sepanjang yang saya tahu, sepanjang pengetahuan saya sejak saya kecil, sejak saya masih megang pelintengan manuk itu ya, untuk nyari burung di ini, di gerumbul bambu ini, di sana itu pentet, tilang, apa jalak itu dulu banyak. Ayamnya Mbah Siem ini selalu penuh, beranak pinak dan juga gesit-gesit. Beranak pinak dan gesit-gesit. Lah itu my mother juga ada di sana. Memang ini dekat rumah saya kok. Ayamnya gesit-gesit, sehat-sehat, lincah-lincah dan kuat-kuat, tahan banyak yang tahan penyakit. Kena haratan itu pasti. Cuman ya biasanya cepat pulih karena ditinjau dari situasi lingkungan kandangnya pun juga bagus. Sobat semuanya bisa melihat ya, ini banyak ya ayamnya. Ini ada yang angkrem, ada yang di dalam kandang. Kemudian salah satu tipsnya selain lokasi yang seperti ini ya, yang mendukung untuk makanan alami ayam, itu biasanya ayam ditaruh di dalam kandang tertutup, benar-benar tertutup seperti ini. Nah, dan di dalam sini itu taruh kambing, ada kambingnya. Ya, ini tumpang sari benar. Lah itu kurungan-kurungan di sana itu, ini adalah ayam yang sedang mengerami telur. Nah, contohnya di situ saya perlihatkan, di situ ada petarangan kan? Nah, jerami-jerami itu kan.
Ini ayam semuanya masuk ke kandang ini dan tidak dikeluarkan sebelum matahari terbit. Jadi begitu keluar mereka dalam kondisi lapar dan juga vitalitasnya bagus karena sinar matahari langsung dari arah timur. Ya, ini itu ya sobat ya. Jadi bisa ditangkap tadi dari ditonjol dari lokasinya, tumpang sarinya dan juga jenis kandangnya. Itu memang mendukung sekali untuk pembiakan ayam. Bahkan ini Mbah Siem ini nggak ngeluarkan biaya lebih seperti jamu ayam, pur ayam, pakan ayam yang mahal-mahal. Nggak ngeluarkan biaya seperti itu. Jadi dibiarkan saja berkembang biak. Kalau ada yang kena apa ya predator garangan yaitu apesnya, tapi apa itu berkembangnya itu jauh lebih banyak. Ini bahkan yang dikasih itu ya, contohnya ada babon yang dikasih tali ya, tanda di sayapnya itu. Itu memang biar nanti kalau katanya menakuti garangan, katanya, tapi saya juga belum membuktikan baik secara ilmiah maupun pengalaman langsung. Katanya garangan takut dengan yang seperti itu. Nah, jadi ini ayam-ayamnya kalau jago-jagonya ini juga enggak tarung, jagonya itu banyak tapi enggak tarung. Akur semua. Kemudian babon-babonnya itu ini yang saya shooting di sini, yang saya video, ini jenis babon yang pinter ngendok semua. Jadi pinter bertelur semua. Jadi kayak sambung menyambung menjadi satu, mereka itu sejak kecil memang sudah saudara, satu tarangan, satu susuhan gitu ya. Jadi begitu gede, begitu dewasa ya jarang yang tarung. Gitu loh, jarang yang bertengkar lah. Kalaupun iya bertengkar ya mungkin sebatas rebutan makan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah tips singkat dari pedesaan, peliputan saya di tempat Mbah saya, Mbah Siem, Desa Taman Arum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Dan sudah terbukti ini sejak saya kecil memang ya di tempat ini, ya di dekat batu besar itu biasanya adalah tempat ngumpul ayam pada saat makan. Sejak saya masih ya umur 7 tahun, 6 tahunan pegang pelintengan cari guruk, ayam-ayam di sini sudah banyak dan selalu seperti ini bahkan sampai sekarang. Semoga tips hari ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan juga berikan komentar, berikan tanggapan. Dan juga teman-teman yang di wilayah Magetan kalau ingin dikunjungi oleh channel Peternakan Blorok, siapa tahu bisa membantu mempromosikan usaha ternak Anda di masa pandemi, bolehlah nanti komentar di sini. Nanti alamatnya dikasihkan lewat japri WhatsApp pun juga boleh saya kunjungi dan saya upload di sini, siapa tahu bisa membantu usaha Anda. Promosi gratis lah, kita saling membantu, sedulur dewe saling membantu. Terima kasih sobat, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.